Oke, teman-teman jumpa lagi. Kali ini saya akan membuat umpan bawal yang paling praktis sehingga dalam jangka waktu 3 menit. Karena umpan bawal ini saya pakai ketika cari satu umpan. Lalu, teman-teman, ini ada pelet, ini resesi yang kita masukkan saja. Nah, jadi yang sebut ini adalah tepung jagung, itu. Lalu kita masukkan air sedikitnya. Kita akan aduk kembali. Kita aduk ini sampai tercampur. Lalu kita aduk. Dan kita aduk dulu dalam waktu 4 sampai nanti. Ini kita pakai air sebanyak. Thank you.